Sekarang saya sedang berada di Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Apa iya kita di sini? Kita akan melihat kegiatan dari UPSA 387 yang akan melakukan pembuatan taman bawah laut. Seperti apa serunya? Yuk kita lihat. Sobat Bumi, Bumiku Satu kali ini melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Yep, Karimun Jawa. Udah banyak yang pernah kesana? Kalau belum, kita kasih tahu ya info sedikit tentang Karimun Jawa. Gugusan pulau ini terletak di Laut Jawa, sekitar 83 km dari kota Jepara, bagian utara. Karimun Jawa merupakan kepulauan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Luas daratan 7.120 hektar dengan pulau berjumlah 27 buah, namun yang berpenghuni hanya 5 buah, yaitu Karimun Jawa, Kemujan, Parang, Nyamuk, dan Genting. Karimun Jawa banyak menjadi destinasi wisata. Jelas aja, dengan hamparan pemandangan di sela-sela pulau, pasir putih yang membentang di sepanjang pantai, dengan pohon kelapa. Terdapat 242 jenis ikan hias, serta 133 genera fauna akuatik. Dengan feri KMP Muria, Karimun Jawa dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 jam dari dermaga Jepara. Lumayan lama sih, tapi worth it lah sama pemandangan yang kita dapat. Tapi kali ini, Bumiku Satu nggak cuma sekedar jalan-jalan aja. Kita akan banyak belajar soal terumbu karang bersama Unit Kegiatan Selam 387 Universitas Diponegoro Semarang alias UKSA 387 yang bikin Taman Bawah Laut. Udah nggak sabar mau tahu serunya kan? Simak langsung yuk! Nah Sobat Bumi, ternyata pengembangan taman bawah laut yaitu perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan. Yuk langsung kita tanya kepada ketua panitianya Aulia Yustian yang akrab dipanggil Tian. Oke, kegiatan conservation yang kedua ini, second tahun 2012, adalah kegiatan yang telah berkelanjutan dari tahun kemarin sebagai tindak lanjut dari tahun kemarin, tahun 2011. Sebelumnya conservation ini adalah program 5 tahunan, jangka 5 tahun sampai 2015, seperti itu. Jadi, untuk tahun kedua ini kita memiliki suatu acara yang intinya adalah menambah konstruksi dan melakukan transplantasi karang di taman bawah laut yang telah kita bikin, yaitu Pulau Pasir Batu Putih di Pulau Desa Kemujan, Karimun Jawa. Untuk tahun ini kita tambah sebuah aspek dan beberapa aspek, yaitu aspek sosial ekonomi dan aspek pendidikan, yaitu dengan cara menambahkan pendidikannya, yaitu masuk ke SD-SD, memberikan penyuluhan ke adik-adik SD agar mereka mengerti tentang bagaimana mentransplantasi karang dan bagaimana menjaga dan melestarikannya, seperti itu. Dan kita juga memberikan buku-buku bacaan, sebut bacaan ringan dengan buku cerita dan full color seperti itu, biar pesan-pesan yang kita ingin sampaikan ke anak-anak SD itu bisa tercapai gitu. Yang dimana
berkaitan dengan taman bawah laut yang kita akan bikin gitu. Selama 5 tahun ke depan nantinya untuk bisa dilanjutkan sebagai generasi penerus gitu. Karena semuanya akan kembali ke masyarakat Kemujan sendiri untuk taman bawah lautnya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah peninjauan sosek. Untuk tahun ini kita tambahkan peninjauan sosek, yaitu dengan cara mengunjungi door to door tiap rumah di Desa Kemujan untuk menanyakan kondisi sosial dan ekonomi, dan tentunya juga memberikan penyuluhan secara singkat seperti itu, karena kita langsung ke masuk ke rumah-rumah penduduk dengan menanyakan bagaimana, apakah mereka mengerti terumbu karang atau apakah mereka tahu bagaimana melestarikan karang seperti itu. Dan kita juga menginformasikan kepada mereka bahwa kita telah tahun kemarin dan tahun ini akan berkelanjutan selama 5 tahun nanti, bahwa di sana di Pulau Pasir Batu Putih ada nantinya ada taman bawah laut yang nanti bisa mereka kelola sebagai tempat ekowisata bahari yang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Kenapa kita memilih Karimun? Karena sebelumnya kita sudah survei-survei ke tentunya pantai utara di Tegal dan di Kendal seperti itu. Jadi karena waktu di Kendal itu di Tegal, visibility dan substratnya itu adalah tanah liat dan visibility-nya masih tidak terlalu jauh gitu. Dan menurut kita kurang cocok buat jika di sana tuh dibikin taman bawah laut. Dan ya seperti itu. Kenapa akhirnya kita konsultasi ke Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Kita sering konsultasi ke sana dan kita dipilihkan wilayah di Pulau Pantai Pasir Batu Putih di Desa Kemujan, yaitu yang tadi sudah kita lihat di sana. Jadi di sana memang wilayah yang di mana dulu BTN juga melakukan transplantasi karang di sana, Mas. Di sana. Jadi bisa dibilang kita melanjutkan dan mengulangi apa-apa yang mereka telah lakukan gitu, yaitu dengan cara membuat taman bawah laut. Biar kenapa nggak kita cuma bikin transplantasi karang? Kenapa? Karena menurut kita biasa banget kalau misalnya hanya transplantasi karang kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah taman bawah laut dengan metode transplantasi karang. Biar kita mendapat dua tujuan seperti itu. Yang pertama kita melestarikan alam juga, yang kedua bisa menciptakan dive spot baru bagi penyelam-penyelaman yang ingin mengunjungi dan bermain di Desa Kemujan. Kalau secara keseluruhan untuk tahun-tahun kemarin pasti tentu mengalami penurunan seperti itu, karena banyak mulai terekspos dan banyak wisatawan-wisatawan yang ingin menikmati Pulau Karimun dengan keindahan karang yang dulu, tapi tidak mengikuti kaedah-kaedah yang dimana harus ditaati oleh turis begitu. Misalnya dengan mengangkat sedimen yang nantinya bisa mengurangi tingkat ketumbuhan karang. Yang lebih parah mungkin karena turis-turis hanya ingin menikmati dan ingin snorkelingan, sepertinya biasa yang sering dilakukan adalah snorkelingan tanpa disadari fins atau kaki katak yang mereka kepakan sebagai alat gerak mereka mengenai karang, jadi bisa patah gitu. Jadi tentu semakin kesini semakin berkurang dan semakin rusak seperti itu. Oleh karena itu kita membuat suatu terobosan yang menurut kami kreatif, karena kita memiliki dua tujuan yang saya kemukakan tadi. Kita pengen melestarikan alam, juga kita ingin membuat suatu tempat ekowisata bahari yang baru seperti itu.
Sobat Bumi, ternyata pengembangan taman bawah laut tidak lepas dari terumbu karang. Tapi bagaimana ya cara transplantasi karang yang benar? Yuk kita lihat dalam segmen Kulak Kulik. Oke Sobat Bumi, saya akan menjelaskan tentang transplantasi karang. Sebelumnya transplantasi karang ada dua macam, yaitu dengan metode tempel dan metode ikat kabel tis. Oke, sebelumnya mengapa kita masih menggunakan metode transplantasi karang, metode ikat kabel tis? Karena metode ini bisa dilakukan dengan secara praktis, dengan mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak perlu orang yang expert atau orang yang ahli. Untuk jenis karangnya yang biasa kita transplant adalah jenis Acropora, baik Acropora branching dan Acropora lainnya. Karena jenis Acropora ini dengan mudah kita ambil indukannya, karena secara umum Acropora memiliki cabang-cabang yang mudah kita potong sebagai anakan untuk kita transplant, seperti itu. Seperti ini contohnya. Untuk kelebihannya dari metode transplant yang kita pakai adalah kita bisa melakukannya di bawah laut dengan tidak usah bekerja dua kali, begitu naik ke atas kita bisa melakukan di bawah laut dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk resistansi kehidupannya tentu hampir sama dengan metode lainnya seperti metode tempel, karena tinggal bagaimana kita merawatnya dan menjaga, memaintenance, merawat dan menjaga transplantasi karang yang telah kita lakukan. Oke, alat yang dibutuhkan adalah yang pertama media transplant karang yang berbentuk seperti ini. Bawahnya terbuat dari semen dan atasnya terbuat dari paralon sebagai media tempat ikat karang yang akan kita transplant. Yang kedua adalah gunting karang, yaitu berupa gunting yang digunakan untuk menggunting anakan dari indukan karang yang akan kita transplant. Yang ketiga adalah kabel tis yang berguna untuk mengikat anakan karang ke media transplant. Oke, langsung saja akan saya praktekkan bagaimana metode transplant karang dengan ikat kabel tis saya lakukan. Sebelumnya kita harus mencari indukan karang yang berada di sekitar lokasi transplantasi karang kita, karena agar anakan dari indukan karang yang kita ambil tidak stres dan bisa kemungkinan akan mati. Bukan kita nanti jadinya malah kita mematikan karang, bukan mentransplantasi karang, seperti itu. Oke, kita contohkan. Sebelumnya saya sudah ambil contoh anakan karang yang saya ambil di sekitar sini. Untuk caranya, pertama-tama media transplant sudah diikatkan ke meja transplant yang nantinya akan kita lakukan transplantasi karang di sana. Di sini terdapat bolongan-bolongannya untuk mengikat media tersebut. Lalu kita ambil anakan karang yang sudah kita ambil dari indukannya. Lalu kita pegang, lalu kita pasang kabel di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi posisi anakan karang harus tidak menempel dari media transplant, karena bisa mengakibatkan karang lebih stres dan akan mati, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Perlu diketahui media metode transplantasi karang menggunakan ikat kabel tis ini hanya bisa dilakukan di bawah laut, karena mengingat anakan karang tidak bisa hidup
lama-lama ketika dibawa ke darat lain dengan metode metode ikat atau pakai tempel menggunakan semen. Jadi seperti ini kira-kira saya sudah menjelaskan bagaimana cara mentransplantasi karang dengan metode ikat kabel tis. Mudah kan kawan-kawan Sobat Bumi? Semua orang bisa melakukan dan ayo kita lestarikan terumbu karang kita. Sobat Bumi, ternyata pembuatan Taman Bawah Laut yang digagas UKSA 387 ini sudah masuk tahun kedua loh. Rencananya pembuatan Taman Bawah Laut ini akan terus berlanjut, setidaknya sampai tahun 2015. Wow, hebat ya! Makanya kegiatan yang berkelanjutan ini dikasih tema conservation, yaitu coral, nature, serviceable, volunteer, dan action. Sobat Bumi, kita kasih bocoran nih, master plan konstruksi Taman Bawah Lautnya. Konstruksi pertama yang dilakukan 2011 lalu terdiri dari 3 lampu taman, 3 meja lingkaran. Tahap 2 yang baru saja dikerjakan terdiri dari 2 meja yang dilengkapi lingkaran, 2 kursi taman, 1 tugu yang jadi ikon Taman Bawah Laut, juga 1 fish shelter. Sementara tahap ketiga terdiri dari 2 lampu taman, 1 kursi taman, 2 miniatur pohon, 1 ring berdiameter 6 meter, juga 2 buah gunungan. Dan tahap terakhir akan ada 1 buah balok bertuliskan Jawa Tengah, 2 gunungan wayang khas Jawa Tengah, 1 gapura, dan 2 buah patung ikan lumba-lumba. Wah, udah nggak sabar nih mau lihat hasil akhir konstruksi Taman Bawah Lautnya. Pasti keren ya! Sobat Bumi, rangkaian kegiatan ini pastinya sesuai dengan tujuan UKSA 387 yang ingin menciptakan masyarakat yang bukan hanya sadar akan potensi lautnya, tapi juga mau bahu-membahu melestarikannya, khususnya yang ada di sekitar Karimun Jawa. Sobat Bumi, masih ada loh obrolan seru dengan Tian. Yuk kita simak. Jadi, kenapa kita melakukan transplantasi karang dan conservation yang berjudul conservation selama 5 tahun gitu, yang sudah kita mulai dari tahun 2011. Yang akan berakhir pada tahun 2015 karena kita menginginkan tahapan-tahapan dan progres-progres yang nyata gitu, yang dirasakan oleh kita sendiri maupun oleh masyarakat sekitar Desa Kemujan. Jadi setiap kita melakukan transplantasi karang dan penambahan ornamen-ornamen Taman Bawah Laut yang kita bikin, kita tentu mengabarkan dan selalu mengkomunikasikan ke warga-warga sekitar seperti itu, dan tentu saling agar kenapa kita bersustainable atau berkesinambungan selama 5 tahun, karena kita ingin mendekatkan diri ke masyarakat agar kita ayo sama-sama melestarikan terumbu karang di Pulau Karimun Jawa khususnya di Desa Kemujan. Masyarakat-masyarakat sini yang masih melakukan penangkapan ikan dengan cara bom seperti itu. Jadi mereka menangkap ikan dengan cara mengebom dengan ledakan, dengan bahan peledak di terumbu karang yang di sana pada dasarnya karang adalah rumah ikan gitu. Dengan harapan mereka mengebom lalu ikannya dengan mudah mati, lalu dengan mudah mereka tangkap. Padahal itu tentu sangat merusak sekali ekosistem terumbu karang yang ada di Karimun.
Oke, untuk ornamen-ornamen yang mungkin spesial, dari Taman Bawah Laut yang kita bikin adalah ornamen tugu polip, yang salah satunya adalah tugu polip sebagai ikon conservation, baik conservation pertama maupun conservation 5 nantinya pada yang berakhir pada tahun 2015. Dan kita juga menurunkan di tahap tahun ketiga dan tahun keempat ornamen-ornamen yang mencirikan ciri khas Jawa Tengah seperti itu. Nanti mungkin seperti gunungan yang dikenalkan ke masyarakat Jawa, yang gunungan di perwayangan masyarakat Jawa seperti itu. Dan kita insya Allah akan menurunkan miniatur tupa yang di Borobudur seperti itu, sebagai ikon juga Taman Bawah Laut yang dimiliki oleh Pulau Jawa Tengah. Karena perlu diketahui, kita adalah poiner atau pelopor transplantasi karang yang dilakukan di Jawa Tengah dengan konsep pembuatan Taman Bawah Laut seperti itu. Untuk pesan wisatawan atau turis-turis yang datang ke Karimun Jawa, tolong ingat bahwa kalian berada di rumah orang dan tentu memperhatikan kaedah-kaedah dalam berpariwisata, dengan tidak menginjak karang atau membuang sampah di sembarang tempat, khususnya di laut, karena limbah-limbah yang kalian nanti buang sampahnya akan tentu merusak ekosistem di laut seperti itu. Dan untuk para nelayan di sini diharapkan, mari kita lestarikan karang dan kita lestarikan alam kita buat anak cucu kita nanti. Sobat Bumi, gimana acara kita kali ini? Seru kan? Sudah lengkap pula info yang kita bagikan. Jangan lupa follow Twitter kami di bumiku1.itv. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!